Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Last Stand. Film ini mengisahkan tentang kehidupan damai seorang sheriff yang bertugas di perbatasan Amerika-Meksiko. Dan kota tersebut harus porak-poranda karena kaburnya seorang gembong narkoba ke arah Meksiko. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang polisi yang sedang bertugas berjaga di pinggir jalan saat malam hari sambil menikmati burgernya. Dan tidak lama kemudian, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi melintasi jalan yang sedang dijaga oleh polisi tersebut hingga membuat kaca mobilnya bergetar. Dispatch. Run out here with no lights on. Cerita pun berlanjut saat pagi hari di sebuah tempat dan terlihat seorang pria turun dari mobilnya. Pria itu adalah Sheriff Ray Owens. Lalu Ray dihampiri oleh seorang pria gemuk dengan memakai topi koboi yang merupakan wali kota setempat. Mereka pun sedikit berbincang-bincang dan kemudian wali kota tersebut menitipkan mobilnya kepada Ray karena dia akan menghadiri sebuah rapat. Smug. Setelah itu, Ray mampir ke sebuah kedai langganannya dan menikmati segelas kopi. Saat sedang menikmati kopinya, tiba-tiba Ray melihat dua pria yang sedang duduk tidak jauh dari Ray. Pria itu bernama Burrell dan Fastburn. Ray pun langsung menanyakan kepada mereka, mau kemana kalian hari ini? Di situ, Burrell mengatakan bahwa mereka akan ke pertunjukan mobil di New Orleans besok sore. Kemudian mereka pun bergegas pergi. Tidak lama setelah itu, Ray pun juga bergegas pergi dan langsung mencatat nomor plat truk tersebut. Lalu di lain tempat terlihat ada tiga orang pria yang sedang bermain adu tembak daging. Dua di antara pria tersebut adalah seorang polisi setempat sekaligus bawahan dari Ray Owens. Pria itu bernama Mike Figurella dan Jerry Bailey. Dan pria satunya lagi yang bernama Louis Dinkum. Di situ mereka bertiga terlihat bersenang-senang dan tiba-tiba Ray datang menghampiri mereka untuk memberi tugas kepada mereka. Hey Ray, how you doing man? I'm really sorry. Yeah. Well, I got something for you. Okay. On this place for me. Di lain sisi, Burrell telah tiba di suatu tempat tujuannya dan mencoba membujuk seorang petani karena mereka akan menggunakan lahan petani tersebut. I got some trouble with the farmer. I'll talk to him. Get the hell off my property. Take the lead. Lalu di lain tempat, di kantor polisi terlihat seorang polisi wanita yang bernama Sarah Torrance yang sedang berbicara dengan pria. Dan pria itu seorang tahanan, satu-satunya di kantor tersebut. Pria itu bernama Frank Martins. Dia adalah mantan militer. Frank ditahan karena dia sering mabuk-mabukan tanpa aturan. Frank juga ternyata mantan kekasih Sarah sekaligus sahabat dari Jerry. What's up, Frank? Can you show me how to run these plates? Karena tidak terbiasa dengan kasus melacak plat nomor kendaraan, Jerry bahkan tidak tahu cara melacaknya. Maka dari itu, dia meminta kepada Mike agar melacak plat nomor truk tersebut. Setelah menemukan identitas pemilik truk tersebut, Jerry bergegas pergi menemui Ray untuk memberitahu informasinya. Sekaligus Jerry berkeluh kesah kepada Ray karena merasa dia tidak berkembang jika bertugas di tempat ini, sebab tidak ada kasus yang dapat dia tangani. Jerry juga mengatakan bahwa pekerjaan terbaiknya selama 4 hari terakhir adalah menyelamatkan seekor kucing tetangga yang terjebak di atas pohon. Do you think you could help me get a job in LA? I understand that you want to move on. Of course I'll help you. Kemudian cerita berpindah ke Las Vegas, terlihat seorang pria yang bernama John Bannister. Dia adalah seorang agen yang akan memimpin sebuah operasi memindahkan seorang tahanan yang bernama Gabriel Cortez. Cortez ini adalah bos sindikat yang sangat kejam dan akan dipindahkan ke tempat eksekusi hukuman mati. Sebelum mereka bersiap-siap, John mengatakan kepada anggotanya bahwa Cortez ini tidak akan lagi menikmati kebebasan dan mereka akan berangkat secara rahasia. Saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba sebuah katrol magnet mengangkat mobil yang membawa Cortez ke atas gedung.
Saat anggota John sudah sampai di atas gedung, Cortez sudah tidak ada di dalam mobil. Ketika John dan anggotanya kembali keluar gedung, dia melihat sebuah tali yang menjulur ke gedung sebelahnya. Kemudian salah satu anggota John melihat seseorang berlari dengan mengenakan pakaian seperti tahanan. Dan ketika mereka berhasil menangkapnya, ternyata orang tersebut bukanlah Cortez, melainkan orang lain. Di situ John merasa Cortez sudah berhasil mengelabui FBI. Lalu dua agen bawahan John yang bernama Alan Richards dan McKay memeriksa bagian belakang gedung. Kemudian seseorang turun dari mobil itu yang ternyata adalah Cortez. It's McKay, isn't it? Baby on the way, right? Dan pada saat John dan agent Peel datang, mereka melihat McKay sudah tewas dan agent Alan Richards sudah tidak ada. Ketika John sampai di kantor, dia langsung menginterogasi salah satu pria yang ditangkap tim FBI tadi. Why are you dressed like that? It's Vegas, man. Di lain sisi terlihat Ray yang sedang tertidur dan terbangun karena teleponnya berdering. Saat mengangkat teleponnya, ternyata seorang wanita pegawai kedai langganannya yang bernama Christy. Dia memberitahunya kalau susu pesanannya yang biasa diantar oleh pria tua yang bernama Pearson belum diterimanya karena selama ini Pearson tidak pernah terlambat mengantarkan susunya. Dan di situ Christy mengkhawatirkannya, takut terjadi hal buruk kepada Pearson. Kembali ke John saat dia diberitahu oleh bawahan agent Peel yang bernama Michelle melalui kamera CCTV. Dia melihat bahwa Cortez melarikan diri dengan mengendarai sebuah mobil Corvette JR1 yang telah dimodifikasi. This is the car we're looking for right here. Kemudian John memerintahkan anggotanya dan juga pihak kepolisian untuk melakukan razia guna menangkap orang yang mengendarai mobil tersebut. This is an registration. Yes, sir. Namun jumlah polisi yang begitu banyak ternyata tidak membuat nyali Cortez menciut. Dia pun dengan mudah melewati blokade polisi tersebut. Kembali ke kantor FBI dan terlihat John sedang menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa Cortez adalah mantan seorang pembalap profesional dan dia juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana lihainya Cortez saat berada di balik kemudi. Tidak lama kemudian, John mendapat telepon dari Cortez dan dia mengatakan agar John menarik semua anggotanya yang berusaha menghentikannya. Karena jika tidak, Cortez akan mengirim agent Richards dalam keadaan terpotong-potong dan akan dikirimkan satu persatu bagian tubuhnya serta korban akan berjatuhan. Di sisi lain, terlihat Jerry dan Sarah telah sampai ke rumah Pearson untuk memeriksa keadaannya. Saat masuk ke dalam rumahnya, Pearson sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Lalu Jerry pun langsung memberitahu Ray. Yeah. He's been murdered. Di lain tempat, terlihat tim FBI telah menemukan mobil yang dikendarai oleh Cortez. Kemudian tim FBI pun bersama dengan pihak polisi memblokade jalan yang akan dilalui Cortez tersebut. 5 minutes. Move. Kembali ke Ray, dia telah sampai ke rumah Pearson dan melihat keadaan di rumah itu. Di situ Ray melihat keadaan mayat Pearson yang ditembak tepat di kepalanya hingga menembus tengkoraknya. Di sisi lain, Cortez yang masih dalam pengejaran tim FBI. Ketika di dalam mobil, Cortez memberikan kunci borgol pada Sarah. Ternyata Sarah ini telah bekerja sama dengan Cortez selama ini. Saat dalam perjalanannya, tiba-tiba Cortez menghentikan laju mobilnya dan seketika tim FBI pun kehilangan jejak mobil Cortez dan Cortez pun menghilang. Di lain sisi, di kantor FBI, John yang melihat peta digital, dia menargetkan satu-satunya jalan yang akan dilewati Cortez adalah Los Algodones, Kota Summerton, Junction. John memerintahkan agar mengirim tim bantuan untuk memperkuat di semua titik penyeberangan di Los Algodones. John juga segera menghubungi Sheriff Ray Owens di kota tersebut. John mengatakan kepada Ray bahwa kemungkinan ada buronan berbahaya yang melarikan diri menuju perbatasan Meksiko dan ada kemungkinan juga dia menyeberang melalui Summerton.
rain that pours, it's all connected. Ketika Jerry dan Sarah sedang memeriksa jejak pelaku pembunuhan Pearson, mereka melihat ada beberapa pria yang mencurigakan. Mereka pun berhenti dan turun untuk memeriksanya. Ternyata pria itu adalah Fastburn, anak buah Burrell. Saat dia sudah mendekatinya, Fastburn pun langsung menembak Jerry hingga dia terjatuh. Dan terjadilah adu baku tembak antara Sarah dengan mereka. Saat Jerry terbaring karena tertembak dua kali, Ray pun akhirnya datang. Namun saat dalam perjalanan, Jerry pun menghembuskan nafas terakhirnya sehingga hal itu membuat Ray dan timnya berduka, termasuk Frank, sahabatnya Jerry. Saat pagi harinya, Ray menghubungi John untuk menanyakan siapa buronan yang saat ini mereka hadapi. John pun mengatakan bahwa buronan tersebut adalah Gabriel Cortez. Maka dari itu, jika Ray mengetahui hal itu sebelumnya, justru dia tidak akan kehilangan salah satu rekannya. Di lain sisi, Cortez yang sedang dalam pelariannya, dia berhasil menumbangkan dua mobil tim SWAT dengan mudah. Kembali ke Ray, saat di kantornya, Ray meyakinkan Mike agar dia mau melakukan perlawanan dengan Cortez demi Jerry. I took the same oath as you, Ray. You need my help. Akhirnya Ray pun memutuskan akan melawannya dengan anggota seadanya, termasuk Frank yang menawarkan dirinya ikut bergabung dengan mereka karena kekurangan anggota. You happy? Karena mereka kekurangan senjata, maka Ray mendatangi Louis Dinkum dan meminjam beberapa koleksi dari Louis karena dia adalah seorang kolektor senjata setempat. Namun di situ Louis ingin membantunya dengan syarat dia harus bergabung dengan Ray sama seperti halnya Frank. Hal itu bertujuan jika ada kerusakan yang dia lakukan, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab kepolisian setempat. Witness. Setelah disetujui, akhirnya Louis memperlihatkan koleksi yang dia miliki. You bring everything you got. Setelah semuanya dirasa sudah siap, mereka pun akhirnya berangkat. Let's go. Saat tiba di tengah kota, Ray dan anggotanya segera memblokade jalan agar Cortez tidak dapat melewatinya. Dan di sisi lain terlihat John dan Agent Peel yang sedang menuju Summerton menggunakan jet pribadi. Di situ Agent Peel memperlihatkan peta tampilan satelit dan dia mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Ray itu benar, yaitu Cortez telah membangun sebuah jembatan untuk keluar dari perbatasan menuju ke Meksiko. Peel juga menemukan fakta informasi tentang Ray kalau dia dulunya merupakan seorang anggota LAPD di bagian narkotika selama 5 tahun, lalu dia berhenti karena dia selamat dari sebuah tembakan dan 5 butir peluru bersarang pada tubuhnya, sedangkan 7 polisi rekannya tidak selamat. Jadi sejak saat itu Ray memutuskan untuk pindah tugas di Summerton. Singkat cerita, Burrell bersama dengan anggotanya yang lain tiba di kota Summerton. This is gonna be a lot of fun. If you shoot anything that moves. Jesus, Figgy. Christy, you gotta get up. Tanpa basa-basi pun, Mike menembakkan pistolnya ke arah Burrell karena dia akan menembak Christy yang sedang berjalan. Tidak berlama-lama, Burrell langsung menyuruh salah satu anggotanya untuk mengambil senjata RPG ke arah Mike agar segera mengakhiri konflik yang sedang terjadi. Wow. Namun tidak disangka, ternyata Mike berhasil selamat dan keluar dengan menembaki Burrell dan anggotanya secara membabi buta menggunakan senjatanya. Are you okay?
Tidak lama setelah itu, Frank pun datang dengan mengendarai sebuah bus dan Ray sudah siap dengan senjatanya. Ketika melihat Mike yang tergeletak di tengah jalan, Louis berinisiatif untuk menolongnya. Namun sangat disayangkan, Burrell yang melihat hal itu langsung menembak Louis hingga dia terkapar juga. Setelah semua anggota Burrell tewas pada kejadian ini, kini giliran Ray sendiri yang akan menghabisi Burrell. Dengan insting tembakannya, Ray menembak tepat pada telinga Burrell dari bawah bus. Drop the weapon. Ketika Ray akan memindahkan busnya, dia melihat handphone milik Burrell berdering karena Cortez menelponnya untuk memberitahu kalau dia telah memasuki kota Summerton. Are you ready for me? Ray yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Dia langsung mengejarnya dengan mengendarai Chevrolet Camaro merah milik wali kota yang dititipkan padanya. Kembali ke Cortez yang sedang dalam pelariannya. Saat di jalan, Cortez menurunkan agent Richard secara paksa dari mobilnya. Cortez yang segera sadar, dia langsung melarikan diri untuk mencapai sebuah jembatan yang sudah dibangun oleh anak buahnya. Di situ, Cortez berbasa-basi dan menawarkan Ray dengan uang jutaan dolar supaya dia diizinkan melewati perbatasan tersebut dan menikmati kebebasannya. Namun, ternyata Ray tidak tergiur dengan tawaran Cortez karena Ray masih berpegang teguh atas sumpahnya sebagai seorang polisi. Put those on, or I will. Cortez yang tidak terima akan hal tersebut, dia memutuskan untuk berkelahi dengan Ray. Saat kekacauan di kota Summerton mereda, John dan Phil telah tiba di kota tersebut. Saat yang sama juga, Ray datang bersama dengan Cortez yang diikat di belakang mobilnya sambil berjalan. Ketika John selesai memasukkan Cortez ke dalam mobil tahanan, terdengar suara Richard yang memanggilnya. John langsung mendatanginya dan memborgolnya. Lalu terlihat John menghampiri Ray. And you don't give up too easy. Impressive. Tidak lama setelah itu, wali kota yang telah selesai menghadiri rapat, dia harus menerima kenyataan kalau mobilnya dalam keadaan tidak utuh lagi seperti sebelumnya. Schmuck.